Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Ini kebetulan kita di lahan Trisakti kita yang dimana sebelahnya sudah panen semua karena berumur panjang kita 105 sampai 10 hari. Dimana ini tinggal sendirian, namun nampak burung juga aman, penyakit juga aman, jamur juga aman, tikus juga aman. Sekilas kita review di dekat sini, kenapa pasti yang di bawah pohon guys, ini pohon mauni dan pohon ketela, bawahnya menaungi Trisakti kita. Pasti nampak yang hijau adalah merupakan kenaungan dari pohonnya, pasti terjadi rubuh. Itu menandakan bahwa sinar fotosintesanya dia terhalangi oleh rimbunnya mauni ini, sehingga dia kurang kuat, kurang keker, kurang magak, terjadi rubuh. Tapi itu pun hanya di bawah pohonnya saja. Bisa dipastikan kalau untuk tanaman di bawah pohon, apapun tanamannya, pasti juga kurang bagus guys. Ternampak hijaunya tidak menyeluruh, di mana yang tidak ada pohonnya hijaunya bisa langsung kuning, menandakan fotosintesanya terhalang dengan pohonnya. Nampak yang di hamparan terkuning keemasan, yang di bawah pohon ini aja yang nampak rubuh sedikit karena hijaunya daun terhalang oleh tanaman di sekitarnya. Kurang lebih gitu guys, untuk tips hindari tanaman di sekitar tanaman apapun di bawahnya.